mengetahui nih soal adanya geng dalam tanda kutip, bahkan ada yang menyebut mafia di tubuh Polri, dan ini gengnya Sambo dan masih berkeliaran di Polri dan mungkin akan mengganggu jalannya pengungkapan kasus ini. Ya, ini bukan hanya kami yang tahu, tetapi masyarakat juga sudah tahu ya, bahwasannya memang ada geng, ada kerajaan di dalam tubuh Polri. Nah, untuk Satgasus sendiri kan sudah dibubarkan. Nah, ini juga patut ditelusuri juga ini, karena ketuanya kebetulan adalah tersangka, FS. Nah, jangan-jangan bukan hanya kasus ini saja nih yang direkayasa. Ini tentu penyidik kalau memang serius ingin mengembalikan kepercayaan dan marwah kepolisian, harus betul-betul tegas, tidak setengah-setengah. Harus disapu bersih, begitupun dengan proses penegakan hukum klien terhadap klien kami. Nah, ini jangan lagi ada rekayasa-rekayasa, jangan lagi ada penghalangan-penghalangan, tindak tegas ya. Nah, ya soal kemarin juga saya sempat membaca suatu artikel ya soal perlawanan yang akan dilakukan gengnya Pak Ferdi Sambo nih, dari untuk kepada tim sus ya. Salah satunya adalah dengan cara mencari-cari kesalahan atau kejelekan dari anggota tim sus. Nah, bagaimana nanti agar pihak keluarga Yosua agar mengawal kasus ini benar-benar on the track gitu ya, tidak melebar kemana-mana nih. Iya, kami tentu tidak bisa berjalan sendirian tanpa dukungan dari masyarakat. Maka dari itu kami minta juga kepada masyarakat, mari kita terus berdoa dan kawal kasus ini agar bisa terbuka secara terang-benderang. Dan kami juga menghimbau, kami juga percaya begitu, negara tidak akan kalah oleh oknum-oknum sindikat kejahatan-kejahatan ini. Baik, baik.